Habis kah? Atas perhatiannya teman-teman dari media, tadi ada informasi 65 Intermo, yaitu kembali di lantai 3 restoran ramen namanya. Jadi yang terbakar dari awal itu dari tabung gas, jadi tabung gas satu kemungkinan pipa dari tabung gas lantai 2 bocor, ada nyala api nyamber ke teman-teman tabung gas yang lain, ada 4 atau 5 tabung gas tadi. Namun yang awalnya dari sumber tabung yang satu. Jadi ini tadi informasi penanganan, jadi kita dipanggil dari Damkar. Penanganan dari Damkar tadi mengalami kesulitan karena ruangan itu tertutup semua, kaca pun juga nggak bisa dibuka. Akhirnya asap tebal, api itu nggak begitu, tapi asap tebal itu mengeluarkan asap tebal. Kita memecahkan kaca, jadi untuk agar asap bisa keluar. Jadi kalau nggak ada, kita nggak dikorbankan jendela, kita kumpar, kita pecahin itu tadi, akan sulit asap itu akan keluar. Jadi pemadaman itu tapi dilakukan dengan ini, di Tren Gedung. Dari Tren Gedung, alhamdulillah. Berarti sempat ditutup sementara tadi, Bu, ya? Oh, memang belum buka sebetulnya. Jadi ini jam 10 ya, kalau tadi saya lihat, saya sedang di kantor, jadi alarm, terus kita buru-buru, kita internal sendiri dulu, itu jam 10. Kan maunya memang selama PPKM jam 10 kita buka, dan tutup jam 21. Itu memang lagi kondisi sepi, persiapan. Sepi, ya.